besok saya pasangin untuk bracketnya dan visornya ya, karena ini baru datang tadi sore banget teman-teman. Lihat bersih banget ini, antik banget nih teman-teman. Sampai ini, widih, tuh lihat sampai belakang, ih kering banget, bersih banget kayak gini. Motor 2008 masih utuh banget. Widih, gisek lagi. Lihat, gak bisa dihapus sih, bersih banget. Ya tuh dalamnya tuh, yang bikin saya heran banget tuh, kayak gini banget tuh. Lihat, ini kena semir nih, ya kena semir. Ini sudah saya semir untuk bak mesinnya ini. Wih, lihat tuh, bersih kering. Cantik banget nih, lihat. Dicelong habis. Masih ada tir-tirnya semua nih. Teman-teman, selamat malam. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Akan ada Tik Revolution Special Edition Ruji 2008. Ini kondisinya istimewa banget, untuk cover knalpotnya aja mulus banget, lehernya aja tuh masih biru banget. Oke, dan kali ini visor sama bracketnya masih dilepas, masih ada sih di belakang. Besok saya akan pasang dan saya akan review secara detailnya teman-teman. Nanti suara mesinnya aja saya akan perlihatkan bringnya teman-teman, bring ya. Bodi ini masih dipakein skotlet ya, ini bisa ketara banget kan. Terus tankinya dijamin swagel, gak ada tambalannya tuh, lihat mulus ya. Nih untuk hand gripnya, kualitas kriteria saya mulus banget. Low kilometer teman-teman, ini kilometernya 40.000 tembus ini. Lihat untuk stang setir orinya, holdenya aja nih masih, warnanya masih mulus banget. Lihat karet koplingnya aja masih nempel ini. Oke, kita lihat fisik dari mesinnya teman-teman. Nah, nih lihat, kering banget, bersih banget kayak gini nih. Nih lihat leher knalpotnya aja, ini motor antik banget teman-teman. Unit ini sudah lama banget saya incar, alhamdulillah ini sudah kedapat teman-teman. Lihat nih, bersih banget kayak gini nih segelnya nih. Lihat, ini gak kalah nih sama yang motor-motor mudah di Revo nih. Bahkan saya lihat blok mesinnya aja kayak gini banget, heran banget tuh. Lihat segelnya nih, ini tulisan Federal oli aja masih ada teman-teman. Lihat gini banget ya. Oke, lihat Ruji, lihat bersih banget ini, antik banget nih teman-teman. Sampai ini, widih, tuh lihat sampai belakang, ih kering banget, bersih banget kayak gini. Motor 2008 masih utuh banget. Jadi rujinya aja nggak ada yang berkarat teman-teman, karena ini kan rujinya masih ori bawaan pabrik dealernya, jadi nggak mudah untuk berkarat. Lihat nih warnanya aja kan utuh banget. Ini masih menggunakan tromol spesial Ruji teman-teman. Soknya aja tuh kering banget, istimewa. Jadi ini buat teman-teman ya yang lagi ngecari Tik Revolution yang harganya enggak fantastis mahal, kondisinya bagus. Sen aja nih masih Stanley semua empat-empatnya nih, Stanley orisinil nih, mahal nih, satu biji aja 100.000 lebih. Lihat untuk ininya aja Stanley,
spekbor aja masih orisinil nih, lihat. Widih, mantap banget. Untuk tangki ini masih mulus banget ya, dipakein skotlet. Lihat untuk stiker-stikernya aja masih utuh banget tuh. Widih, lihat nih stiker rantai, stiker ayunan, gear setnya juga kempling banget. Ini cocok banget teman-teman buat apa namanya pajangan ruang tamu bisa. Widih, kisek lagi. Lihat, gak bisa dihapusi, bersih banget. Ya tuh dalamnya tuh, yang bikin saya heran banget tuh, kayak gini banget tuh. Lihat, ini kena semir nih, ya kena semir. Ini sudah saya semir untuk bak mesinnya ini. Wih, lihat tuh, bersih, kering banget nih, kayak motor 2013 gak kalah. Lihat untuk rangka aja mulus abis. Idih, kita lihat untuk ruji yang sebelah kiri untuk depan, lihat mulus banget kayak gini nih. Bayangin. Jadi ini motor antik banget ya. Belum ada ini repairnya, masih utuh banget. Asli warna orisinil semua ini, tromol-tromolnya, shock depannya. Besok saya pasangin untuk bracketnya dan visornya ya, karena ini baru datang tadi sore banget teman-teman, jadi belum sempat saya apa-apain, cuman saya cuci, saya semir. Untuk setang juga mulus abis kalau orisinil kayak gini nih, kinclong. Untuk harga nih enggak mahal-mahal banget ya, cuma di angka las-lasan hego. Oke, coba kita nyalain teman-teman. Ih, ini nyala semua tuh. Indikator bensinnya naik tuh full, full tank. Ih. Oke, kita cok dulu. Oke, kita starter dulu. Langsung jreng. Antik banget nih, lihat. Celong abis. Ini ya guys, apa namanya, saya sudah test drive suspensinya, kaki-kakinya, terus naiknya masih enak banget sumpah. Ini ya, ketika digeber masih ada suara tir-tir, masih tir-tir ya, jarang banget di gravel yang kayak gini teman-teman. Iya, saya geber sedikit, turunkan dulu cuknya. Nah ini untuk stasioner sebenarnya tuh, lihat RPM-nya. Ya, biar nih masih ada tir-tirnya semua nih. Cc mesinnya kayak gini nih, nggak ada ngitik-ngitiknya. Gila bener nih motor. Semoga ini setelah saya review lakunya nanti dulu ya teman-teman. Saya masih suka banget motor ini, di samping murah juga apa namanya enak banget mesinnya nih, lihat tuh RPM-nya tuh, tirnya ketara banget ya, khas suara dari Tiger 2008 nih. Masih tir-tir kayak gitu nih. Oh yes,
sekian dulu ya untuk vlog kali ini. Besok saya mau pasang itu apa namanya, bracket orisinilnya sama visor orisinilnya Tiger 2008 ya. Ini jarang banget unit yang versi ini teman-teman, kebanyakan double disc ya. Jadi ini ruji bawaan dari lahir dealer itu cuma ada di 2007-2008 kalau nggak salah ini ya. Jadi unit ini langka banget ya, special edition ikutnya jarang banget teman-teman ya. Oke, barangkali teman-teman minat, nomornya di deskripsi, WA aja ya. Siap bales jam berapapun. Oke, terima kasih untuk yang sudah mengikuti video saya ini. Yang belum subscribe, di subscribe dulu ya teman-teman, karena saya update terus tentang Honda Tiger-nya, Tiger Evo, Tiger, atau motor-motor sport lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Honda GL 200.